Hai, assalamualaikum, bersama saya lagi dengan Cikgu Adam, Cikgu Mata Wajah Adam. Jadi untuk hari ini, apa yang kita belajar untuk hari yang ketiga iaitu tulis nombor dalam perkataan. Okey, jom kita tengok. Kita ambil satu nombor, kita ambil terus nombor sampai darjah 6. Senang. Terus kita faham. Okey, kita tengok. 1, 4, 3, 9, 5, 8, 7. Apa yang kita tengok? Kita tengok buku Cikgu. Ha, ni ada ni. Alright. Jadi, dekat sini, untuk kita tukarkan nombor tersebut kepada perkataan, pertama sekali kita kena kenal pasti nilai tempat kita baru belajar dalam hari yang kedua. Yang ini kita tahu, yang ini adalah sah, yang ini adalah puluh, yang ini adalah ratus, yang ini adalah ribu, yang ini adalah puluh ribu, dan yang ini adalah ratus ribu, dan yang terakhir ialah juta. Okay. Tapi nak tukarkan kepada perkataan, tak semudah tu kan. Pertama sekali kenal pasti dulu benda yang dah ada tak payah ada. Contoh ni, 10,000. Kita dah ada 1,000 dekat sini. Sini tak payah lah. Buang. 100,000 dah ada 1,000. Buang. Jadi cara baca dia daripada depan ialah 1,000,000. Okey. Kalau perkataan nanti saya akan ajar dalam video kedua macam nak jadi 1,439,587. Sah tak payah sebut sebab tak ada siapa yang ambil tahu pasal sah. Jadi itu sahaja untuk video untuk hari yang ketiga.